4 butir telur, 1 sendok teh SP, 2 vanila cair, ini secukupnya, 7 sendok gula pasir, kalau nggak mau manis bisa dikurangin ya. Kita mixer ya. Lalu kita masukkan tepung terigu. Ini aku pakai 12 sendok ya, teman-teman. Kita ayak dulu ya. Satu sendok tepung maizena. Satu sendok susu bubuk. Setengah sendok garam. Setelah itu kita mixer lagi ya. Aduk dulu ya. Ini aku pakai 7 sendok margarin ya, yang udah aku lelehkan. Kita aduk ya. Itu tambahkan pewarna hijau ya teman-teman. Ini kira-kira saja ya. Nah, ini udah tercampur rata. Nah, ini loyangnya udah aku olesin dengan tepung dan mentega ya, teman-teman. Ini aku pakai warna ungu ya teman-teman, karena nggak ada warna yang coklat. Oke, setelah itu kita panggang ya teman-teman. Nah, teman-teman, lalu kita balik ya. Kita potong-potong.
Nah, ini bolunya sudah selesai dipotong-potong ya. Ini benar-benar empuk, lembut, dan juga anti gagal. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga diaktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.